Halo. Halo YouTube, selamat datang di vlog saya kembali. Ini adalah video ketiga kami ya. Masih dengan host kita. Oke, sebelum lanjut subscribe dulu channel ini di bawah ya, beserta loncengnya. Oke, dalam video kali ini saya akan mukbang. Makan ya, makan enak, lezat, tos, enak tos. Makanan tradisional namun mantap, enak punya ya, banyak khasiat. Nah, di sini ada nasi merah. Ini fungsinya untuk menetralisir ya. Mengurangi kadar gula ya. Jadi bagi Anda yang punya penyakit gula ya, dianjurkan makan nasi merah. Di sini ada cabe buat nyocol biar hot. Dan ini yang terpenting ya, ini adalah daun pepaya ya. Daun pepaya ini rasanya pahit sekali. Ini fungsinya untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh. Iya. Dan ini juga daun, masih daun ya. Entah apa ini namanya, namun ini kalau dimakan sama daun ini disatuin. Oh iya. Ini namanya daun jambu mede ya. Jambu mede ini juga rasanya pahit. Cocok untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh ya. Dimakannya disatuin ya, sama daun pepaya disatuin, lalu dicuel, lalu dimakan. Ini masih mentah ya. Jadi dimakannya itu harus masih mentah. Itu banyak sekali fungsinya ya. Oke. Ah, kalau ini adalah ulen ya. Di vlog kedua sudah kita bahas ya, tentang ulen tradisional. Bisa kalian dilihat aja di video kami yang kedua ya. Ini mau makan ulen? Buka. Oke. Buka. Puas, masih panas ya. Oke, lanjut aja. Kita akan makan ini ya. Obat tradisional. Bukan obat sih, ini lalapan ya, lalapan namun mempunyai khasiat yang sangat bagus untuk gula. Tentunya kita disponsori oleh ini. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Truk, daun pepaya. Ini daun jambu medenya ya. Tet, begini ya. Ini belum dicuci ya, masih alami ya. Belum dicuci, masih alami. Ayo, susu tayo. Disatuin. Ini harus kalian coba di rumah. Rasanya wow, 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 wow. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ambil nasi sedikit. Lalu coyalkan ya ke sambal. Olala. Perpaduan pahitnya itu tidak terasa ya. Kalau digabungkan ya, pepaya sama jamu mede. Tapi kalau kalian makan ininya aja, itu pahitnya akan terasa banget ya. Makan ininya aja pun rasa pahitnya akan lebih pahit. Tapi kalau disatuin ini rasa pahitnya bisa hilang. Ini saya juga nggak ngerti, namun wajib kalian coba. Rasanya wow. Oke. Makan lagi. Ini.
Mantap guys. Luar biasa ini. Mantap sekali, enak. Disatuin. Kita coba dulu ya, sambal ya. Minum dulu guys, buat dorongan. Seger. Ambil lagi daun gedangnya. Jangan lupa daun jambu medenya. Kita akan makan sekaligus. Makan. Ayo minum aja. Ayo minum sama ayah juga. Nanti ya. Kedua nanti. Oke guys. Di sini banyak sekali ya. Lalapan yang paling enak yaitu lalapan ini jambu mede sama pepaya disatuin. Lalapan terenak yang ada di dunia ini guys. Segar. Lagi guys. Maknyos ini. Pedas, sambalnya pedas. Wajib dicoba ya di rumah, karena masakan ini adalah masakan lalapan tradisional ya, masih mentah dimakan dan rasanya recommended, sangat enak dan banyak manfaat. Makan lagi. Sudah kenyang tapi masih terus mau makan karena ada lalapan ini. Lalapan paling top. Beda lagi kalau sama petai ya. Kalau petai itu kan, petai jengkol itu kan cuma satu macam ya. Kalau ini dua macam disatuin menjadi satu. Rasanya jadi wow. Ini ada daging. Namun karena lalapan ini enak, dagingnya jadi gak dimakan. Kita simpan aja. Daging. Mm.
Ini dikit lagi. Nasinya udah hampir habis. Nah. Wah, sedap. Mungkin ini yang terakhir ya, karena nasinya habis. Makan. Habis. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini tentang makanan yang enak, banyak fungsi ya, banyak manfaat. Enak, mantap, ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini di bawah ya, yang merah itu. See you next time di video selanjutnya. Kami undur pamit ya berdua ya. Iya. Oke. Dadah.